lagi aja nih sama cantik Melani, Umi, sama Deswita heboh banget begitu. Kira-kira pada tahu gak ya mereka mau ngapain? Ayo, daripada kepo, kita ikutin yuk. Sama cantik, cantik ya. Makan gado-gado dicampur sama asin. Cukup. Melani dan Karna sudah hadir di Bekasi. Bekasi sono dikit. Oh iya benar juga. Di Bekasi banyak artis loh. Iya benar. Ada Kang Sule. Yes. Ada Irfan Hakim. Ada teman-teman Wali. Benar. Ada Umi Kuari. Ih, dia mah selebgram. Ya enggak apa-apa, dia kan masuk dia mau naik jadi artis. Si Umi, orang suruh ngapain sih bawa beginian segala Mi? Sampai udah bawa tikar, bawa beginian. Ikut aja. Pakai bebek-bebekan begini bagaimana sih? Ini mau ngapain kita? Lah sama, udah ikutan aja. Lu pakai bulu-bulu segala lu. Kita mau berenang, ibu mau ikut enggak? Yang benar lu mau berenang. Iya. Di Bekasi ada kolam berenang. Ada. Okay, kita masuk. Let's go to Bekasi. Let's go. Ternyata Umi mau ajak Melani dan Deswita berenang, tapi enggak yakin deh, pasti mau dikerjain nih. Ini gimana gue udah bawa kayak ginian, bawa bebek. Macam-macam nih, gue udah mau piknik kayak di Central Park gitu. Iya. Loh di New York. Kenapa gitu? Ya Allah. Gimana kayak di New York, New York gitu. Ini udah pakai ban kan? Udah. Berenang. Hah? Gimana? Makan? Airnya kayaknya keruh deh. Kita beneran mau disuruh. Mi, airnya hijau banget. Gak apa-apa, bisa. Emang ini berenang? Kolam berenang tuh yang keren. Ya ampun, anget banget. Anget. Angetnya enggak pakai listrik loh. Enggak pakai. Tenaga matahari langsung. Kalau di Bekasi emang begini. Lihat deh, di sini juga banyak tenan-tenan makanan. Cocok banget buat ajak keluarga kalian main ke sini. Aduh, sebenarnya mereka mau ngapain sih ke sini? Mau berenang atau mau main wahana di pasar? Apa ini sekarang kita mau ngapain? Main yang bener aja lo, ah. Iya, udah kita mau main. Jadi kalian harus menyelesaikan. Siapa sih? Ini cuma gitu-gitu doang. Ini ngapain? Ya Allah ribet amat tuh deh. Hah? Oh ini adalah clue. Clue-nya apa sih? Clue-nya udah banyak simbol-simbol, Shay. Sebelum memulai misi, mereka harus membaca clue yang terdapat di belakang kertas tersebut. Selesaikan wahana perahu terbang sambil menggambar pemandangan Pasar Senggol. Hah? Kalian takut gak? Aku takut. Oh, kalau anak Bekasi enggak. This is Cegil. Let's go, Cegil. Kita cari dulu yuk. Oh, wahananya yuk. Kita cari dulu wahana perahu terbang. Let's go, guys. Oke. Misi pertama, mereka harus mencari wahana perahu terbang sambil menggambar pemandangan. Kayaknya kita udah ketemu ya, si perahu terbang ya. Gua enggak deh. Iya, yang itu kan. Udah lu ngumpul sama lu, gua ngumpul sama temen. Mas, sini ngumpul, Mas. Gua tim merah. Itu anak gua lo ya, anak gua lo ya. Kalau gua itu, mainnya tuh gua yang bocil-bocil. Bom-bom kar, gitu gua. Gua juga, karusel, yang kuda-kudaan, yang kayak begono. Rumah miring. Ini perahu-perahu yang bisa terbang itu begini doang. Begini, apa lagi? Lo, terbang mampir muter lagi dong. Nih, lagi begini, tiba-tiba dia lepas. Sama gimana? Gua nunggu di bawah deh, gua doain kalian semuanya ya guys. Gak ada, bertiga nih, mainannya yang gak berani. Solid! Solid, age kali. Gak ada, udah. Gua gak berani. Nanti apa, dibeliin apa? Lu ngepalain 10 security berani, masa lu gituan kagak? Kalau lawan preman gua berani. Gua gak berani deh, aduh. Ayam otak. Melani jangan kabur, ayo selesai misinya. Bang, jangan kayak gitu dong, bang kejar.
Melani gak berani naik korak-korak, jadinya Umi dan Deswita deh yang naik. Ini konsep permasalahan nih, gue bukan masalah takut apa enggak, kegencet banget. Kegencet banget. Si Umi mah kurus. Ini kuat nih. Kuat. Kok bunyinya kayak bunyi bajai, krok. Guys, mesinnya takol guys. Aja sahabat cantik, walaupun diengkol mesinnya, wahana ini tetap aman ya. Semangat Umi Deswita, kalian pasti bisa. Nggak mau, udah, nggak jadi Ica. Ica tolong Ica, nggak mau Ica. Ica, nggak berasa gimana sih? Kata abangnya nggak kerasa. Belum naik, nggak usah takut. Langsung aja yuk, kita mulai melukis. Aduh, emang Kania lo emang bener-bener lo Kania ya. Aduh, pusing! Mi bangun Mi. Ini enggak menakutkan Mi, ini biasa aja Mi. Aku takut Bu. Berhasil menyelesaikan misi. Sekarang kita lanjut yuk lihat hasil gambar mereka. Serem nggak? Kita nggak biasa aja kok. Lo orang abang enak kok. Lo begini doang nih. Hah? Nggak serem. Nggak serem, biasa aja. Lo mabuk ya? Ayo coba, mana gambar lo? Gue mah nggak takut. Cuman ini kenapa muter mulu ya? Kenapa muter mulu sih? Bu, udah usia Bu. Ayo gambarnya guys. Kan suruh gambar pemandangan, iya. Lu gambar disini. Ini kan kalian berempat. Ini Kania nih. Jatuh dari nonye no. Coy. Jatuh cinta maksudnya. Temen-temennya nolongin. Ini matahari. Ini apa nih? Lu gambar gunung meletus ya? Polusi. Hah? Kan lagi banyak polusi. Kalau gua mah gambarnya, ini adalah pemandangan di sore hari dikala kita pergi ke Megamendung. Kalau kata Pak Tino Sidin, ini gambar saya bagus. Lu apaan lu gambar lu? Awan-awan matahari panas. Matahari panas. Ini gelantungan. Terima kasih nih. Kita ketakutan terus kita gelantungan. Oh, gelantungan. Iya, itu aneh. Aja ya. Itu aja. Udah, enggak usah lagi. Sekarang waktunya kita menilai gambar mereka. Kita kan udah menyelesaikan satu misi, ya kan? Lu nilai dulu gambar kita. Gambarnya Umi, guys. Yo, elah. Parah banget. Yo, elah. Karena Umi berani dan paling kreatif sesuai clue, jadi pemenangnya adalah Umi. Next, misi selanjutnya. Ada gambaran. 3, 2, go. Pertahankan. Keliangan-keliangan. Kelereng. Yang ada di atas piring kalian. Saat menaiki wahana tang apa ini? Tagada. Apa itu tagada? Tagada apa? Yang gini. Oh. Oke, let's go. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk. Next, misi kedua. Mereka harus menaiki wahana tagada yang viral banget di Korea, tapi sambil mempertahankan kelereng di atas piring. Kira gue pelan guys, lo lihat tuh kenceng banget. Astaga. Hah? Jangan hidupin apaan? Ya gak dihidupin yang gak ada gambar, gak ada kayak... Ya sih katanya cuma duduk doang kita. Kalau gitu mah di bawah aja pak, di bangku pak. Orang udah pada siap banget depan itu piring. Lo ngapain di belakang pohon begini? Udah siap. Agak bau nih. Ya ampun, Umi belum naik aja udah ketakutan begitu. Maaf ya, Bu. Ayo ya. Gak tenang nih. Ayo guys, let's go guys. Gue mau ikutan bertiga asal dengan satu syarat.
apaan? Semua kru harus ikutan. Setuju gak guys? Setuju! Kebayang pusingnya ya. Kira-kira sahabat cantik berani gak nih? Langsung aja yuk kita naik wahananya. Ini kantongnya. Gak ada. Kantongnya apa begini nih? Hah? Kok bisa nongol begini kantongnya? Karena Umi curang, di misi kali ini gak ada pemenangnya nih sahabat cantik. Sekarang misi terakhir. Ini sekarang yang edukatif dong, yang edukatif gamenya. Yang ada hiburannya. Yang orang pengen kesini juga gitu biar gak takut. Yang terakhir ini. Dunia apaan lo? Wah, kira-kira klunya apa ya di misi terakhir kali ini? Jangan kemana-mana, tetap di Sahabat Cantik.